Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Parabola Mania. Untuk kali ini saya akan coba update dari satelit Asiasat 9, terutama frekuensi NIN Media. Nah, ini saat ini kan nih Malio Channel ini isinya seperti ini. Channel ini akan segera kembali, tunggu sesaat lagi. Di sini saya akan coba untuk menyeken secara otomatis di satelit Asiasat 9 supaya nanti kita tahu perkembangan untuk hari ini satelit Asiasat 9 apakah sudah normal atau tidaknya. Nah, sekarang saya akan coba untuk menghapus semua frekuensi di satelit Asiasat 9. Saat ini saya memakai receiver Tanaka Jurassic MP4. Nah, sekarang kita langsung saja hapus frekuensinya. Tekan menu. Di sini kita pilih saja instalasi. Nah, ini satelit Asiasat 9. Kita akan menghapus TP-nya. Tekan tombol warna kuning TP. Nah, ini frekuensinya. Kita coba saja hapus nih. Untuk 12.415 di sini kualitas sinyal yaitu 83% dan kalau yang ini yaitu 85%. Di sini saya akan menghapus kedua frekuensi ini supaya nanti kita tahu apakah channelnya sudah normal. Kita hapus dulu nih frekuensinya dengan cara tekan tombol warna biru di remote hapus. Nah, setelah muncul kita tekan lagi tombol warna biru hapus semua. Setelah ada tanda X seperti ini nih, lalu tekan tombol exit di remote. Nah, ada bacaan seperti ini, kita pilih saja iya yang ini, tekan saja oke. Nah, ini frekuensi dari Asiasat 9 sudah terhapus. Di sini saya akan menyeken secara otomatis supaya nanti kita tahu channel apa saja ya sekarang yang sudah ada di satelit Asiasat 9. Tekan exit. Nah, di sini kita tekan lagi tombol menu di remote. Pilih instalasi. Nah, kita pilih saja nama satelit Asiasat 9 yang mana. Nah, yang ini. Lalu kita checklist nama satelit Asiasat 9. Sesudah terceklist, lalu kita tekan tombol warna merah cari tunggal FTA semua tipe siaran TV. Mode mencari di sini saya memakai cari buta. Lalu pencarian langsung saja tekan oke. Nah, ini proses scan otomatis di satelit Asiasat 9 KUBN lagi berjalan. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Untuk mengetahui perkembangan dari satelit Asiasat 9 untuk hari ini, terutama tanggal 6 Desember 2021. Scan otomatis sudah selesai. Sekarang kita langsung saja cek satelit Asiasat 9. Tekan OK. Nah, di sini tekan tombol warna kuning satelit untuk memilih satelit Asiasat 9. Kelewat barusan. Nah, yang ini nih. Kita coba cek nih channel-channelnya untuk frekuensi dari 12.415 partikel 45.000. Ini kualitas sinyal 80% nih dengan memakai disk ukuran 90 cm. Nah, ini pop musik ini masih gelap di frekuensi 12.415 nama Leo. Kita cek nih. YTN gelap. Ini masih gangguan nih. Oh, kebanyakan untuk frekuensi dari 12.415 sampai hari ini masih gangguan nih. Ini gelap, gelap jack TV gangguan. Dubai Spot masih gangguan, Cinema Indonesia MSIN gelap, Magna TV gelap, Kidzone gelap, Al Jazeera seperti ini ruai. Berarti ini untuk frekuensi 12.415 sampai hari ini masih banyak mengalami gangguan channel-channelnya nih. Saharawan juga nih, Daystar TV, DW English, King Kong Cina juga ini nih masih gangguan. Drakor Plus, K-Drama, King,
Channel Lotus. Nah, Lotus sampai saat ini masih gelap. Yes, TV TV Maldives Eternal gelap. Starmax, RTV, Dubai Spot, NHK, MTP, Kuba, Inter, Rusia. Katiusa gelap, bisa aktif. Sekarang coba kita cek frekuensi dari 12655 vertikal 45.000. Sekarang kita cek nih Al-Bahjah. Nah, Al-Bahjah ini sudah ada sekarang nih. Dengan kualitas sinyal yaitu 85% di TKP saya Sukabumi Jawa Barat. Kalau ini Alwafa TV. Ada nih Alwafa TV juga. Kita cek Maleo Channel. Nah, untuk Maleo Channel juga ini ada nih di frekuensi 12655, tapi kalau di frekuensi 12415 masih gangguan. Nah, ini pop musik. Pop musik juga ada sekarang nih. Ainos ada, Starmax, nah gangguan, Drakor Plus, King Kong, MWD, Kid John, oh ada nih. Nah, ini Quran TV, Nabawi. Nah, kalau Nabawi ada nih Dubai Spot, gangguan, MHTV, NU Channel. Nah, NU Channel ada. Kalau ini ada nih Madani TV, ada LED TV. Nah, LED TV juga ada, GBI. Ada nih Yangkar TV. Gelap Lombok TV. Nah, untuk Lombok TV nih sudah ada sekarang acaranya. Kita cek Trans TV. Nah, Trans TV gangguan, cek Trans 7. Trans 7 gangguan, Metro TV. TPRI Nasional Cahaya Banten, RTP nih, nah, RTP juga gangguan, TPMU Saling Sapa. Nah, kalau Saling Sapa ini sudah ada. Ion TV ada, Sarjah TV ganggu. Nah, ini Net TV. Nah, Net TV juga masih gangguan. Asop. Nah, ini Kompas. Kompas gangguan. Berarti ini enggak ada nih, coba. Kita cek channel TV One. Gangguan. Nah, kalau OTP ada sih. ANTP gangguan nih, ANTP, FTP. Berarti di frekuensi 12655 vertikal 45.000 untuk siaran nasional masih tetap mengalami kendala gangguan, belum normal sampai saat ini. Dan untuk info hari ini dicukupkan sekian, semoga bermanfaat dan terima kasih.